Bisma Channel di dapur Mbok. Kali ini Miss Mbok bakalan bikin mendolan tempe khas Malang. Bahannya apa aja? Di sini ada 3 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, cukupnya masako, roiko, cukupnya garam, dan cukupnya terasi yang udah digoreng. Di sini ada 1 buah cabai merah besar dan 5 buah cabai rawit kecil, 2 buah tempe gembos, 2 buah tempe yang biasa, tempe kedelai. Oke, langkah pertama kita halusin dulu semua bumbu. Kita kasih garam. Kita masukkan daun jeruknya, kita halusin ya. Lalu cabai merah besar. Kemudian kita masukkan terasi. Terasinya yang udah digoreng ya Bunda. Kalau misalkan mau dibakar terasinya bisa. Boleh. Oke, kita haluskan. Yang terakhir kita masukkan masak roiko. Boleh pakai masako, boleh pakai roiko, bebas. Mau rasa ayam ataupun sapi juga bebas ya Bunda. Kita masukkan ke wadah atau ke mangkok. Sudah, yang terakhir kita masukkan atau kita haluskan si tempenya. Kita iris dulu kecil-kecil tempe gembosnya ya. Kemudian tempe biasanya Miss Bu mau menghalusinnya jadi 2 kali ya, 2 ronde. Kalau sudah halus, kita masukkan ke wadah yang ada bumbunya tadi. Oke Bunda, setelah dihalusin, kita campur rata. Sekarang tinggal kita bentuk ya. Untuk bentuknya itu sesuai selera. Mau bulat, kotak, boleh. Ini kita lakukan sampai habis, setelah itu kita goreng ya Bunda. Oke Bunda, sekarang kita goreng ya. Apinya pakai api sedang. Oke, kita goreng sampai kering.
sampai warnanya kecoklatan ya Bunda. Oke Bunda, ini dia mendol khas Malang ala Miss Embuk. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya Bunda. Tombol loncengnya dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Embuk. Terima kasih. Oh,